Ketua SPRM, oh Ketua SPRM. Apa kamu buat di Putrajaya, bosku? Pakcik Azam, oh Pakcik Azam. Kau dilantik sebagai Ketua SPRM untuk membasmi rasuah. Bukan untuk kau jadi ketua perompak, ketua rasuah, ketua penyangak di Putrajaya. Saya sebagai superhero baru Malaysia ingin menyatakan kepada Ketua SPRM hari ini, anda dalam kedudukan yang sangat-sangat bahaya. Saya sebagai penganalisis politik bebas, sebagai penyelidik politik bebas, saya sebagai graduan master dalam bidang sains politik yang mempunyai kepakaran dalam mengkaji jenayah-jenayah rasuah dalam sistem politik Malaysia, saya ingin memberi last warning kepada Big Boss SPRM. Hari ini adalah hari keramat untuk kamu. Nasib kamu sangat malang dan memang bukti-bukti jenayah rasuah kamu akan dibongkarkan secara eksklusif oleh saya hari ini. Are you ready, Pakcik Azam, Ketua SPRM di Putrajaya yang menonton video panas ini? Untuk makluman lebih 32 juta rakyat Malaysia, untuk makluman pakcik-makcik Otok Arung di kampung seluruh Malaysia. Untuk makluman anda semua, beratus-ratus jutaan ringgit wang rasuah dijadikan pegangan saham oleh Ketua SPRM di Putrajaya telah kantoi habis. Maka tugas dan tanggungjawab saya sebagai generasi baru atas rasa cinta kepada rakyat dan negara, atas nama Allah yang maha berkuasa lagi maha besar, Pakcik-makcik Otok Arung, saya ingin membongkarkan bukti-bukti dan fakta-fakta skandal jenayah rasuah, skandal jenayah rompakan, skandal jenayah pengubahan wang haram Ketua SPRM yang tidak boleh diharap lagi di Putrajaya. Pertama, berdasarkan rekod, Ketua SPRM merupakan pemegang saham terbesar dalam syarikat Gates Global Berhad, yang mana jumlah pegangan saham itu adalah 1.93 juta unit saham diletakkan atas nama bos besar SPRM, Pakcik Azam. Persoalannya, kenapa Pakcik Azam berdiam diri dan senyap sebagai Ketua SPRM? Ini adalah skandal jenayah rasuah yang cukup besar, melanggar undang-undang dan perlembagaan negara, wahai Ketua SPRM. Saya cukup terkejut dan terkesima. Bagaimana mungkin Ketua SPRM boleh melanggar Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 di negara yang merdeka dan berdaulat ini? Bagaimana mungkin seorang Ketua SPRM boleh buat bisnes dalam negara ini dan mempunyai personal interest dalam beberapa syarikat-syarikat korporat perniagaan untuk mencuci duit ratusan jutaan rasuah menjadi unit saham? Adakah perkara ini benar? Kalau perkara ini tidak benar, kenapa Ketua SPRM senyap membisu? Tolong jawab, Pakcik Azam, Ketua SPRM yang amat saya hormati. Kedua, berdasarkan rekod fakta dan bukti, kamu pengerusi SPRM, Pakcik Azam, mempunyai pegangan saham dalam syarikat Gates Global Berhad sebanyak 1,029,500 unit saham pada 31 Mac 2016. Ish. Banyak juga, berjuta-juta kau punya pegangan saham dalam syarikat Gates Global Berhad, ya. Wahai Ketua SPRM, Ketua Perompak, Ketua Perasuah di Putrajaya,
Di sisi undang-undang dan perlembagaan, ketua SPRM tidak boleh terlibat dengan mana-mana pegangan saham perniagaan. This is basic, this is common sense. Pak Cik Azam, ketua SPRM di Putrajaya. Oh, Pak Cik Makcik Otarung kenal? Siapa big boss SPRM? Boleh Google sekarang. Nama dia Pak Cik Azam. Kamu nampaklah muka dia memang muka perompak, muka penyamun, muka pengkhianat, muka petualang negara Pak Cik Makcik Otarung. Bukti yang ketiga. Berdasarkan rekod, adik dan kroni, big boss, ketua SPRM juga kantoi mempunyai pegangan saham dalam syarikat KBES Berhad sebanyak lebih 6 juta unit saham. Wah, 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 wah. Jadi pengkhianat, jadi petualang, jadi perompak, jadi penyangak sampai tahap macam ni, ya? Oh, Pak Cik Azam, ketua SPRM, tolong jawab pendedahan panas. Superhero baru Malaysia ini memang bergegar ini kali, Putrajaya. Seterusnya, sehingga 21 Mac 2016, Pak Cik Azam selaku ketua SPRM memiliki 2,156,000 warren dalam syarikat senarai awam bernama Excel Force MSC Berhad. Ui, banyak tu, lebih 2 juta warren kepentingan syarikat senarai awam. Kau ni penjawat awam. Kau adalah ketua badan berkanun, badan bebas SPRM. Macam mana kau boleh aktif buat bisnes ni? Ui, ini memang sangat-sangat bahaya untuk kedaulatan dan keselamatan negara, ya. Ketua SPRM yang kita harap-harapkan, dia dapat duit rasuah berjuta-juta ringgit, lepas tu dia tukar jadi warren syarikat. Lebih 2 juta warren. Tolong jawab Pak Cik Azam. Banyak duit kamu ni, Pak Cik Azam. Tak cukup rupanya gaji yang dibayar oleh rakyat, oleh kerajaan Malaysia, ya, sampai sanggup merompak buat, wah, PM tepi rupanya. Oh, main bawah meja bagi rasuah. Oh, macam tu. Oh, main bayar rasuah bawah karpet. Begitu rupanya modus operandi big boss SPRM di negara ini. Siapa makan cili, dialah yang terasa pedasnya, ya. Bukti keenam. Adik lelaki kamu, wahai ketua SPRM, memiliki 3,728,000 unit saham dalam syarikat Gates Global. Wah. Kau guna nama adik kau untuk tukar duit rasuah jadi unit saham, kan? Tolong jawab. Kalau kau tak jawab, betullah semua pendedahan ini. Bukti yang ketujuh, skandal jenayah rasuah, jenayah pengubahan wang haram, jenayah pecah amanah, jenayah salah guna kuasa. Big boss SPRM di Putrajaya adalah kekayaan Pak Cik Azam itu sebagai ketua SPRM melebihi anggaran 200 juta ringgit dalam bentuk saham syarikat, aset atas nama orang lain, wang tunai dan aset di beberapa negara luar dan lain-lain. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mengucap Pak Cik Azam, ketua SPRM, rupa-rupanya kau ni pun buat jenayah pengubahan wang haram di luar negara, ya. Simpan harta-harta haram, duit-duit rasuah haram tu di luar negara. Guna nama isteri, nama anak, nama adik-beradik kandung kau, nama kroni-kroni kau, tauke-tauke kaya di belakang kau, ha? Pak Cik Azam, oh, ketua SPRM, jangan kau masuk dalam gua, muncul kau. Sudah beberapa hari aku tunggu kemunculanmu ni menjawab bukti-bukti skandal jenayah rasuah kau. Jangan cakap barang ini tidak ada bukti. 1001 bukti ada di tangan kerajaan Malaysia, ya.
Pak Cik Azam, Ketua SPRM, semua pegawai-pegawai SPRM yang berkomplot dengan Ketua SPRM tu, bagus-bagus kamu bekerja. Selamatkan diri kamu. Silap-silap, Ketua SPRM ni, Ketua Perompak di SPRM akan check-in penjara Sungai Bulu. Ops, terbongkar sudah. Bukti yang ke-8. Pak Cik Azam, Ketua SPRM, didakwa memegang saham 1.9 juta unit saham pada tahun 2015 dalam syarikat KBES Berhad dan 1 juta unit saham pada tahun 2016 dalam syarikat yang sama. Ui, kaya Ketua SPRM ya. Harapkan pegar-pegar makan rumput ya Ketua SPRM. Patutlah masalah rasuah, masalah rompakan, masalah jenayah pengubahan wang haram dalam negara Malaysia ni sangat-sangat banyak ya. Rupa-rupanya Ketua SPRM jadi Ketua Perompak, Ketua Perasuah, Ketua Lanun di Putrajaya. Astaghfirullahalazim, patutlah balak dan malapetaka. Tsunami banjir, tsunami COVID tidak berhenti dalam negara Malaysia. Patutlah Allah Subhanahu Wa Taala, woi, menghancurkan negara kita secara perlahan-lahan. Rupa-rupanya ada lanun dan perompak baru di Putrajaya bernama Pak Cik Azam. Betul tak SPRM? Tolong jawab pendedahan panas ini. Orang lain bongkar, kamu tak kisah. Kamu tak nak jawab, tu Dr. Mahathir tegur. Kamu tak nak jawab, bekas ahli panel, penasihat dalam SPRM, kamu tak jawab pendedahan itu. Apabila kamu dikritik oleh rakyat, kamu tak jawab. Sekarang, apa cerita Ketua SPRM dibogelkan dan ditelanjangkan oleh superhero baru Malaysia, Kingmaker, dalam percaturan kuasa dunia ini? Apa cerita Ketua SPRM? Ingat kau tu hanya semut kecil? Rekod jenayah kau itu di tangan saya, Pak Cik Azam, Ketua SPRM. Adik dan abang kandung kamu, Pak Cik Azam, saya tak nak sebut nama penuh mereka. Saya sebut huruf depan nama mereka. Adik lelaki kau berhuruf N dan abang kandung kau nama dia huruf R. Kau gunakan sebagai proksi untuk menyimpan ratusan jutaan ringgit duit rasuah. Oh, banyak kamu punya syarikat kan? Dengar-dengar, Big Boss SPRM, adik-beradik dia, banyak syarikat dalam Malaysia. Mana boleh penjawat awam buat bisnes ya? Ini melanggar undang-undang dan perlembagaan negara. So macam mana ni Pak Cik Azam, dah terkantoi habis dah. Satu keturunan keluarga kamu kantoi buat jenayah rasuah dan jadi pengkhianat dalam negara. Bukti yang ke-10. Kamu didapati Pak Cik Azam selaku Big Boss menyimpan unit saham dalam syarikat-syarikat kroni kepercayaan kamu bernama, saya tak sebut nama penuh dia ya, tauke kaya kamu ni. Nama dia, saya sebut pangkat dia saja, Dato' L. Kau tahulah siapa Dato' L tu. Pak Cik Azam, kau boleh tipu semua orang, tapi rakyat yang cerdik, pandai dan berani macam kami, kau tak boleh tipu. Ini memang jenayah rasuah, jenayah pengubahan wang haram, jenayah rompakan. Bukti A sampai Z, crystal clear, kamu memang melanggar undang-undang dan perlembagaan negara, wahai Big Boss SPRM. Mau tunggu apa lagi Pak Cik Azam? Sila letak jawatan di hadapan Yang di-Pertuan Agong, di hadapan Perdana Menteri, di hadapan Tun Dr. Mahathir, di hadapan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tolong letak jawatan sebagai Ketua SPRM ya, Pak Cik Azam. Jangan buat-buat tak tahu, nanti makin teruk kau punya masalah ni. Ahli panel penasihat menuntut isu saham Ketua Perasuah SPRM dibincangkan. Tetapi pengerusi panel perundangan dan pencegahan rasuah SPRM bernama Mr. B tidak mahu untuk membincangkan bukti-bukti jenayah rasuah Ketua SPRM. Seorang ahli akademik terkemuka dunia, Profesor Gomez,
telah mendedahkan dalam SPRM kepada media-media dalam negara dan seluruh dunia, Ketua SPRM Pak Cik Azam buat modus operandi jenayah rasuah dengan cukup sistematik, dengan cukup licik, tetapi akhirnya kantoi dan terbogel telanjang bulat. Bukti skandal jenayah rasuah Pak Cik Azam. Dengar-dengar Pak Cik Azam dengan proksi kroni adik-beradik tauke-tauke di belakang dia ni buat bisnes pelacuran, jadi bapa ayam, buat bisnes judi haram, buat bisnes pemerdagangan manusia. Betul ke ni? Big Boss SPRM jadi bapa ayam dekat Malaysia dengan kroni-kroni dia. Betul ke ni? Pegawai-pegawai Suruhanjaya Perompak Malaysia di Putrajaya ni, kamu semua jadi bapa ayam, jadi bapa pemerdagangan orang, buat bisnes judi haram. Betul ke ni? Ini mengancam keselamatan dan kedaulatan negara ya. Ini mengancam keselamatan ekonomi negara. Ini bisnes-bisnes jenayah kolar putih ni, bisnes-bisnes mafia ni, wih, boleh lingkup negara ni. Pak Cik Azam, kau ditugaskan untuk membasmi rasuah, bukan untuk kau buat jenayah rasuah. Bukan untuk kau jadi bapa ayam, menternak pelacur-pelacur dan tauke-tauke pelacur. Bukan untuk kau buat semua jenayah-jenayah tersebut. Bertaubatlah Ketua SPRM, sila berundur secara terhormat sebelum aku hantar kau depan agung. Bukti skandal jenayah rasuah yang ke-13. Pak Cik Azam dikatakan mempunyai kekayaan luar biasa dengan isteri dan anak-anaknya serta adik-beradiknya. Dan ramai pihak menuntut untuk Pak Cik Azam direhatkan dan ambil cuti supaya siasatan boleh dibuat melalui Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI secepat yang mungkin bagi tahun 2022. Semua ketua SPRM, pegawai-pegawai SPRM diminta untuk disiasat di Putrajaya kerana berkomplot dengan Big Boss SPRM merompak dan buat jenayah rasuah dalam negara. Ketua SPRM juga sebelum ini dikatakan mastermind merompak barang kes sebanyak 25 juta ringgit dan pegawai siasatan bawahan SPRM telah dijadikan mangsa kambing hitam bernama S. Saya sebut nama depan dia sahaja, huruf depan dia. Dia punya nombor kad pengenalan, kesian dengan pegawai SPRM ni. Jadi mangsa kambing hitam ya Pak Cik Azam. Rupa-rupanya Pak Cik Azam yang suruh ya rompak barangan-barangan kes 25 juta ringgit tu di Putrajaya. Dia punya nombor kad pengenalan dekat tengah-tengah ya, 070406. Semua rahsia ni ada di tangan rakyat ya. Jangan ingat rakyat ni bodoh, penakut, pengecut. Rakyat tak takut mati melawan perompak penyangak ni. Pengerusi Lembaga Penasihat SPRM dan pengerusi panel perundingan dan rasuah SPRM dikatakan berdiam dan menyembunyikan bukti-bukti jenayah rasuah Big Boss mereka dalam SPRM bernama Pak Cik Azam. Aku tak perlu sebutlah nama kroni-kroni Bos SPRM yang berkomplot merompak dalam Malaysia ni jadi pengkhianat dan petualang negara. Akhir sekali, berdasarkan rekod dan fakta, Big Boss SPRM ini dikatakan akan tutup kes 1MDB Bosku Najib dalam mahkamah. Ini paling lucu, paling lawak, macam manalah semua projek-projek kau ni terkantoi di Putrajaya. Pak Cik Azam, Ketua SPRM, rupa-rupanya kau ni orang Bosku Najib ya. Dahsyat kau punya wayang. Wah, patutlah Bosku Najib meroyak dalam Facebook apabila Ketua SPRM Pak Cik Azam dibogelkan dan ditelanjangkan dengan semua pegangan-pegangan unit saham rasuah dalam negara dan luar negara. Dahsyat kamu punya mainan dengan Bosku Najib. Paling sadis, paling meletup, paling tergempar, paling mengejutkan. Ada 47 syarikat yang mana atas nama pegangan saham dan kepentingan perniagaan Big Boss SPRM, adik-beradik Pak Cik Azam, Bos SPRM itu dan melibatkan tauke-tauke kroni dia. Tolong jawab semua pendedahan panas ini. Ini kali pertama saya mendedahkan secara eksklusif.
Kenapa saya bongkarkan perkara ini? Saya ingin menyampaikan mesej kepada rakyat Malaysia. Kedudukan Big Boss SPRM tidak selamat, sangat-sangat bahaya bersama Bosku Najib. Geng-geng mereka ni perompak, penyangak, pengkhianat petualang negara ni. Saya ingin terus terang, negara Malaysia tidak selamat apabila Pak Cik Azam jadi ketua SPRM bukan untuk menangani krisis jenayah rasuah, tetapi dia sendiri buat rasuah. Betul kan? SPRM yang amat saya hormati. Apapun, dengan pendedahan ini akhirnya benarlah kata-kata saya. Ketua SPRM perlu letak jawatan di hadapan agung serta merta. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum lebih banyak lagi ratusan-ratusan bilion ringgit, trilion-trilion ringgit aset negara dirompak oleh ketua SPRM dan konco-konconya bersama Bosku Najib, tolong berundur dan letak jawatan ya Pak Cik Azam, ketua SPRM. Game is over. Penjara Sungai Buloh kirim salam rindu. Bosku Najib dan ketua SPRM. Terima kasih.